Pemirsa, Polsek Kedaton Lampung mengamankan seseorang duda yang telah mencabuli seorang pelajar SMP di Bandar Lampung. Ya, saat ditangkap pelaku berdalih melakukan pencabulan atas dasar suka sama suka. Ya, Susanto, pria berusia 22 tahun ini tetap dibawa petugas ke kantor polisi sektor Kedaton Lampung. Pelaku melakukan pencabulan terhadap korban seorang siswi SMP berusia 14 tahun. Polisi menangkap pelaku atas dasar laporan dari orang tua korban yang menyatakan bahwa anaknya jadi korban tindakan asusila pelaku. Di hadapan polisi, pelaku akhirnya mengaku bahwa dirinya telah mencabuli korban sebanyak 3 kali di rumahnya usai korban pulang sekolah selama kurun waktu 8 bulan. Atas perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Perasaannya sekarang? Apa yang ada?